kita masuk ketiga ya. Ayo cepetan. Ayo cepetan mulai. Nah, sudah berapa lama nih? Satu setengah tahun. Iya. Boleh nggak ikut pulang mulai ekskul? Boleh ya, karena waktunya cukup ya. Terima kasih. Kasih copotan lagi. Kami tunggu lagi resep ketiga. Jelaskan. Ya, potong. Jelasin Mas Ani. Pembuatannya dan bahan-bahannya apa tadi? Ini kita akan membuat fantasi rainbow. Mm-hmm. Ada blue leci. Suaranya keras. Ada orange juice. Mm-hmm. Sama strawberry buah. Yeah. Jadi kita nanti untuk layar satu perang. Okay. Ini kita praktekkan. Nama siswa kami namanya Ribet. Ada penelpon, Pak Soni, kita menerima telepon ini. Halo, pinjam. Ini Pak. Halo. Ya? Ya, luar biasa. Ini dari Mary Surabaya. Ya, silakan apa yang ditanyakan? Bu, ya. Mau tanya, kalau udahnya diganti sama cukup lain bisa? Nah, ini pertanyaan untuk Irfan dan Menteri. Apa yang sejarahnya boleh gak diganti? Sini sepuluh. Misalnya kepiting. Boleh. Ipa ya. Bisa. Berapa kalau? Sama itu, kalau resep kedua itu jamurnya diganti sama jamur kuping bisa? Bisa. Isiannya ya. Iya. Isiannya. Kalau jamurnya untuk suaranya ya tetap jamur. Jamur kancing. Kancing ya. Ada lagi? Ya udah, makasih ya. Iya, sore. Ya. Ini yang kita tuang sudah kita pun ini. Itu orange juice. Kita masih blender orange juice-nya. Lama-lama, kita pakai selasi dulu, kita sebentar biar warnanya ada kayak ada warnanya. Dan namanya pelan-pelan supaya tidak tercampur ya. Oh, jadi sendiri-sendiri gitu. Iya. Terpisah gitu. Iya, kurung. Ini harus pelan-pelan. Api inar. Itu kita strawberry. Strawberry-nya kita pakai buah sama es batu aja. Kalau kita pakai jus atau sirup itu benar bisa turun. Bisa turun, jadi enggak bisa ini ya. Iya, enggak bisa ini. Layar ya. Bisa layar. Itu kan harus benar-benar frozen. Kalau misalnya sirup bisa atau jus itu harus benar-benar frozen. Fantastic.
Sony. Mas Sony. Ya, Mas Sony ke depan aja. Kena lampu. Kita aduk pas posisi kompor mati. Jadi tumbuhnya sudah mati isinya. Jadi diaduk. Dan aromanya pakai aroma kopi sih ya. Kopi muda ada di sana ya. Suaranya keras, Pak. Ambil suara dulu Pak Tony. Jangan tegang-tegang. Udah ya. Aromanya sudah mulai tercium. Kita dinginkan kalau sudah panas. Berikutnya? Kita akan santannya. Santannya sudah dimasak ya? Sudah dimasak? Belum. Kita sudah jadi. Jadi ini kita sudah jadi. Biasanya kan ada garagarnya. Biasanya kan kalau kita buatkan garagar itu kan lurus ini. Kita menunggu. Nah, kita dinginkan di pendinginannya. Nah, ini berarti harus diganjal ya. Ya, respon ada 3 menit waktunya. Ya. Kalau gitu sambil cicipin boleh ya. Ada piring tadi? Boleh. Piringku tadi. Piringku tadi kan ada. Piring. Ini pemirsa disaksikan ya tahapan demi tahapan untuk resep yang keempat ya. Udah. Ini sembilan euro lah dan ringan. Yang pertama itu. Iya. Pakai api kecil. Ini kan pakai apa tadi? Mas. Ya, saya akan cicipi ya. Yang pertama. Mau yang bagian kecil. Hmm.
Masih ada? Enggak pakai sabun. Dan berikutnya jamur di sini. Yang kedua adalah jamur isi. Pemirsa, saya akan gigit rasa kedua seperti apa. Mampui cipi-cipi. Ini kata kok. Jadi memang benar seperti yang disampaikan ya, bahwa rasanya ini memang campuran dari manisnya aja, gurihnya aja ya. Terus campuran mbak, luar biasa, dan dia cenderung ke ya. Ya mbak, waduh dia tinggal 2 menit namanya gunung. Dan yang ketiga, nah ini sambil sambilnya di pasang aja, ini yang keempat ya, jadi sudah jadi seperti ini yang dimiliki tadi di dalam luar ya. Berikutnya, ya, sandarnya sudah jadi, sandarnya sudah jadi yuk. Sambil jagain boleh, satu menit aja. Mbak, dikali aku ngumpul. Gak apa-apa, jangan terlalu dekat dengan saya ya. Maksudnya penonton enggak nyimak kan. Terima kasih banyak dan terus semangat dan kamu tuh gigi harus tegang iya. Satu jam. Gilok kan. Gigi apa? Fokus. Dengan STP Sapiang. Akhirnya tadi kan ini dan harus